Assalamualaikum guys, salam Jumaat dan selamat datang ke Buletin Gadget. Tanpa buang masa lagi, jom kita tengok rangkuman berita-berita menarik pada minggu ini. MySejahtera akan ada ciri baharu bermula bulan depan. Redmi Note 11 bakal dilancarkan minggu depan, ada rekaan baharu. Kelajuan 5G di Malaysia sekurang-kurangnya 100 Mbps. Google Pixel 6 hanya terima 3 tahun kemas kini Android. Oppo juga dikatakan mahu buat chip telefon sendiri. Mimpi jadi realiti. Sony rasmi bawa permainan God of War untuk PC. MySejahtera akan ada ciri baharu bermula bulan depan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin telah memaklumkan bahawa dalam app MySejahtera akan ada satu ciri baharu bermula bulan depan. Ciri tersebut membenarkan pengguna untuk memohon dos booster bagi memenuhi syarat negara lain, termasuk untuk menunaikan ibadah umrah dan juga ibadah haji. Dengan ini, individu yang nak menunaikan ibadah umrah ke, ibadah haji ke, tetapi dia tak menerima jenis vaksin yang digalakkan oleh Arab Saudi, boleh membuat permintaan untuk mendapatkan dos booster vaksin tu. Dalam pada itu, Khairi Jamaluddin pun turut menyatakan bahawa Malaysia masih lagi dalam proses nak merunding dengan Arab Saudi mengenai vaksin COVID-19 ni, agar tiada diskriminasi lah terhadap penerima-penerima vaksin yang berbeza jenis ni. Untuk pengetahuan korang, Arab Saudi sekarang ni hanya menerima 4 jenis vaksin, iaitu Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson dan juga Moderna sahaja. Redmi Note 11 bakal dilancarkan minggu depan, ada rekaan baharu. Rasanya tak lama, dalam bulan Mac hari tu je Redmi Note 10 ni dilancarkan. Terbaru ni, Redmi telah pun mengesahkan bahawa pengganti kepada Redmi Note 10 tu, Redmi Note 11 ni bakal dilancarkan pada 28 Oktober ni. Melalui poster yang dikongsikan, Redmi Note 11 ni bakal menerima orang kata reka bentuk yang baharu. Reka bentuk yang tu lebih petak, dia lebih kurang macam Oppo Reno 6, lebih kurang macam Huawei Nova 8SE yang mengikut jejak langkah Apple. Selain itu, Redmi Note 11 ni juga dilengkapi dengan audio jack yang telah ditune oleh JBL, kamera suar foto berlubang di bahagian tengah dan juga 4 setup kamera di belakang. Dan juga diperkatakan Redmi Note 11 sekarang ni datang dengan 3 varian, iaitu Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro dan juga Redmi Note 11 Pro Plus. Specs itu masih belum clear lagi, tapi yang kita tahu dia punya RAM tu sampai 8GB dan juga dia punya storage tu sampai 256GB. Screen 120Hz, LCD ada, OLED pun ada dan juga chipset MediaTek Dimensity 810 dan juga Dimensity 920 untuk version Pro. So kepada peminat-peminat Redmi, nantikanlah 28 Oktober nanti. Kelajuan 5G di Malaysia sekurang-kurangnya 100 Mbps. The Star baru-baru ni telah pun menemu ramah syarikat yang bertanggungjawab untuk bawa masuk 5G dalam Malaysia ni, iaitu DNB, Digital National Berhad. Dalam interview tersebut, DNB ni telah pun memberitahu bahawa mereka akan menyasarkan kelajuan cell edge sekurang-kurangnya 100 Mbps. Dan juga DNB juga akan dikenakan penalti jika kelajuan tu tidak sampai kepada 100 Mbps. Dan juga dalam usaha ini, DNB telah pun memberitahu yang mereka akan memberikan rangkaian 5G di 500 kawasan di Cyberjaya, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur pada akhir tahun ini. Jadi bandar-bandar besar ni je lah yang akan dapat rangkaian 5G dulu pada akhir tahun ini. Mungkin pada kawasan-kawasan lain akan dapat pada tahun hadapan lah. Tapi the good news is kita dah pun mendapat image-image yang 5G akan masuk ke Malaysia pada tahun ini. Itu merupakan satu berita yang baik lah. Google Pixel 6 hanya terima 3 tahun kemas kini Android. Sebelum ini, Google telah pun menjanjikan bahawa untuk Google Pixel 6 ni, ia akan menerima kemaskini keselamatan selama 5 tahun dan memang betul Google telah pun confirmkan benda tu. Tetapi walaupun Google Pixel 6 dengan 6 Pro ni dia menerima kemaskini security selama 5 tahun, peranti ini hanya akan menerima kemaskini Android selama 3 tahun sahaja, iaitu sehingga Oktober 2024 sahaja. Oppo juga dikatakan mahu buat chip telefon sendiri selepas Google dah pun melancarkan Google Pixel 6 diorang yang menggunakan chipset sendiri, iaitu Google Tensor. Dilaporkan Oppo pun nak buat chipset diorang sendiri. Dengan penghasilan chip ini, Oppo bakal berada sebaris dengan jenama-jenama seperti Apple, Samsung, Huawei dan juga Google di mana mereka menggunakan chipset sendiri. Namun, Oppo masih lagi dalam fasa untuk membina rangka chipset tu dan dijangka Oppo akan memperkenalkan chip ni dalam masa 2-3 tahun lagi lah. Oppo juga dilaporkan bahawa mereka nak membangunkan chipset bersaiz 3 nanometer daripada TSMC.
Sebenarnya benda ni bukannya sesuatu yang baru tau, sebab Xiaomi dulu pun dia ada keluarkan chipset dia sendiri, iaitu Surge S1, tapi dia macam flop sikit kan. So jomlah kita tunggu Oppo punya chipset baru. Okay ke kan, semua ada chipset sendiri, barulah competition tu interesting sikit. Mimpi jadi realiti. Sony rasmi bawa permainan God of War untuk PC. Mungkin ada antara korang yang tahu dan juga korang yang tak tahu, God of War ni dia franchise yang agak besar juga dalam konsol PlayStation ni. Bahkan ada juga orang yang sanggup beli Sony PlayStation untuk main God of War ni je tau. Dan sekarang ni berita baiklah untuk geng-geng PC Master Race semua, sebab Sony dah pun confirm nanti God of War akan masuk ke dalam PC. Menurut mereka, God of War untuk PC ni akan diriliskan pada sekitar Januari 2022. Dan korang juga dah boleh buat pratempah dekat Steam dengan Epic Store pada harga RM209. Dalam resolusi 4K dan juga tak ada limit frame rate. Dan juga korang boleh main God of War ni dalam Ultra Wide, scale 219. Dan juga telah dikabarkan bahawa God of War ni juga akan menyokong Nvidia DLSS dan juga Nvidia Reflex. Tambahan lagi, korang juga boleh main God of War PC ni menggunakan DualShock 4 dan juga controller DualSense untuk mendapat experience yang lebih lagi. Dengan ini, God of War ni telah pun mengikut jejak langkah Horizon Zero Dawn dan juga Days Gone, di mana game Sony eksklusif masuk ke PC. Yang for now dah ada 3 game lah. Tetapi Sony juga berhasrat untuk membawa lebih banyak lagi game PlayStation eksklusif untuk masuk ke dalam PC. Sekian, itu sahaja berita-berita menarik pada minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam Bulletin Gadget pada minggu hadapan. Stay safe, take care, bye-bye. Assalamualaikum.